Hello Wise People, ini adalah Huawei P40 Pro versi pre-order dari Erafone. Kenapa saya baru dapat unitnya sekarang? Soalnya ini adalah P40 Pro versi Silver Frost, yang nggak available pas launching kemarin, dan cuma ready buat yang pre-order aja. Terus kenapa HP ini worth it banget buat dibeli saat pre-order? Soalnya jatuhnya P40 Pro sendiri bakal bisa kamu dapat dengan harga Rp9.990.000 aja, alias 10 juta pas. Flagship dengan harga paling value saat ini dan pastinya setelah video ini dipublish, HP ini sudah terinstall Google Mobile Service. Informasi buat yang ragu beli HP ini. Yuk kita lihat langsung paketan yang kita dapat apa aja. Pertama, nota pembeliannya. Jadi harga pre-ordernya kan 14,5 juta. Dapat potongan cashback dari Huawei 1 juta. Terus potongan 1 juta lagi kalau pakai kartu kredit. Terus masih dapat free buds 3 seharga 2,3 juta. Ini unitnya. Dan ternyata masih dapat voucher Indomaret lagi 200 ribu. Jadi jatuhnya unit P40 Pro-nya cuma Rp9.990.000 aja. Itu pun dengan cicilan 0% selama 12 bulan. Worth it banget sih menurut saya. Tapi di video ini saya cuma mau bikin first impression dan comparison dengan daily driver saya yaitu Mate 30 Pro. Bukan review video ya. Karena saya rasa udah terlalu banyak yang bikin review ini produk. Buat cara instalasi Google Mobile Service kita bakal bikin di video selanjutnya beberapa hari lagi. Oke, langsung aja kita unboxing. Gimana sih kerennya warna Silver Frost-nya? Yang pertama unitnya. Terus box isinya manual dan kartu garansi. Dapat juga softcase bening, kabel USB Type-C, dan ternyata masih dapat earphone juga ya. Sama kepala charger fast charge 40 watt. Oke, kita langsung aja ke unitnya. Nah, ini dia bro. Sejak awal saya lihat launching globalnya emang udah naksir banget sama warna ini. Soalnya berasa banget kesan elegan dan mahalnya. Lebih mirip sama warna titanium ini bro. Jadi nggak chromium kayak di Mate 30 Pro. Lumayan berasa beratnya sih. Sama bagian samping juga berasa tebel. Apalagi di bagian kameranya. Bold banget sih ini. Oke, kita coba nyalain dan comparison sama Mate 30 Pro. Jujur ya, kalau dari tampilan depan Mate 30 Pro berasa lebih solid meskipun masih pakai notch dibanding tampilan dual punch hole P40 Pro. Dua device ini ngingetin saya sama dua serinya Samsung juga. Jadi ibaratnya kalau kamu demen sama Samsung Note series, lebih cocok kalau pakai Mate 30 Pro dengan desain elegannya. Tapi kalau kamu demen sama S series, lebih cocok pilih P40 Pro dengan tampilan yang lebih sporty. Nah, yang saya rasa bikin kurang solid juga ada di bagian siku-sikunya nih. Kesannya rada maksa ini ujung-ujungnya, masih rada nongol kayak gini. Beda sama Mate 30 Pro yang lebih solid tampilan depannya. Kalau dari bodi belakang dibanding sama Mate 30 Pro sih menurut saya lebih cakep dan maco punya P40 Pro ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari bagian depannya emang masih kelihatan elegan Mate 30 Pro. Apalagi layar edge-nya rounded banget sampai nggak kelihatan bezel dari samping kayak gini. Yang jelas beda dengan P40 Pro yang masih ada space buat volume button ya, sedangkan Mate 30 Pro cuma ada power button. Kalau kamu prefer mana nih bro secara desain? Dua HP ini punya spek yang cukup identik ya. Sama-sama pakai Kirin 990, RAM 8GB, dan storage 256GB. Terus kalau dari layar keduanya identik juga. Sama-sama pakai OLED display 6,5 inch dengan PPI yang hampir sama di kisaran 400-an. Yang beda ada di refresh rate layar 900Hz-nya punya P40 Pro aja. Gimana dengan kameranya? Jelas improve kalau dibanding sama Mate 30 Pro yang punya 40MP. Sekarang di P40 Pro main kamera jadi 50MP. Yang saya suka dari P40 Pro ini fitur Super Slow Mo 7680fps yang ada di Mate 30 Pro tetap ada di sini. Padahal awalnya saya pikir P-Series bakal cuma fokus ke fotografinya aja. Tapi yang saya kecewa adalah salah satu fitur favorit saya, yaitu Super Macro. Malah nggak ada di P40 Pro ini. Selain itu, semuanya punya nilai plus dibanding Mate 30 Pro. Apalagi fitur-fitur AI terbarunya yang keren banget, yaitu Huawei Golden Snap, yang bisa ilangin objek bergerak di sekitar kita sama refleksi kita yang ada di kaca. Untuk karakter fotografinya, keduanya masih cukup identik sih ya, nggak beda jauh. Jujur ya, kalau urusan kamera, P40 Pro saat ini masih tetap yang terbaik dan sangat bisa diandalkan. Nggak usah heran kalau di ExoMark-nya saat ini ada di posisi pertama ninggalin S20 Pro. Soalnya saya udah compare langsung sama S20 Pro. Di beberapa kondisi bahkan masih belum bisa kalahin Mate 30 Pro, apalagi P40 Pro ini sih. Belum lagi Juni nanti masih ada P40 Pro Plus yang punya pentakamera plus 10 kali optical zoom. Sumpah Huawei P40 Pro ini flagship yang value banget menurut saya, apalagi dengan harganya yang segini. Nah, sampai sini pasti ada banyak yang nyinyir. HP canggih tapi bego aja dibanggain. Android tanpa GMS itu ibarat makan bakso tanpa garam bang. Hambar. Kalau itu sih saya setuju, makanya di video selanjutnya kita mau kasih tutorial instalasi Google Mobile Service buat kalian yang ngebet punya HP ini dan mau dibuat susah dengan cara instalasi GMS-nya. Karena buat instalasi butuh kesabaran ekstra bro.
ibaratnya udah bayar 12,5 juta buat fasilitas flagship kok masih disuruh jadi tukang servis HP cuma buat dapetin GMS. Makanya kalau kalian tipe yang gak mau ribet, mendingan gak usah ambil ini HP. Tapi kalau udah terlanjur jatuh cinta sama desain maupun kameranya, HP ini masih sangat layak untuk kalian perjuangkan. Oke, segitu dulu ya video hands-on dan comparison dari saya. Pastiin nonton video tutorial GMS kita selanjutnya. Saya Vian, see you in the next videos.